Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ari Channel, channel 19. Teman-teman, kali ini aku sedang berada di warung 86 lagi. Tuh, kepengen nginum es degan. Es degan itu es kelapa nom, kelapa muda ya. Wow. Shopping pola-pola. Jangan lupa klik tombol klinting-klinting. Jangan lupa klik tombol klinting-klinting untuk mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video-video. Oke. Yuk, selamat menikmati es kelapa mudanya. Maci, maci, maci. Pesan-pesannya apa, maci? Untuk pesannya jangan lupa mampir ke Kedai 86. Menunya apa aja menunya? Menunya apa baik? Eh, saya ngerti geng kok. Menunya menu pokoknya nasi lemak, seafood, mendoan, ayam goreng, ceker. Ceker. Alamatnya? Alamatnya Alas Kubang. Alas Kubang Angkung. Dari Cilacap arah Sidarja, kanan jalan sebelum Bandung Kubang Angkung, warung 4. Nih, ciri-cirinya ada Kedai 86. Kalungannya dibuka kan ngapa? Dulu ngelubung mangan-mangan. Kayak tekan nunang apa? Kayak tak kurang konfirmasi, baru konfirmasi buah kok ini buah. Vektor? Iya. Nang bisik itu lebay. Bismillahirrahmanirrahim. Kuburannya kayak getok sih. Ngaruh. Kuat tutup ya. Terpusat di waktu kok. Nur kurang lagi Nur? Kurang? Nur siapa? Nur Parno. Gembelin. Nur Hayati. Tapi kan tendang Nur ya paham, kayak mau ngelaki main tendangin Nur ya Nur? Iya. Nur Laila. Nur Laila. Padahal sudah 2 sendok loh. Hmm? Berarti Anda cinta manis. Oke. Okay. Enak. Karena es kelapa muda itu, apalagi yang hijau ya, itu bisa menetralkan racun. Tapi berhubung ini tambah gula. Ya menetralkan sedikit. Racun cinta. Itu ya mendoan apa mau cerita mendoan? Masalah Yusuf itu orang lugu banget, atro. Eh, mohon maaf nih ya, enggak Korea lah. Kok ya dan Korea sih gini ya aku sih kurang ngujar ya, kayaknya malah bisa dibojo yun nanti nih apa nih Yusuf ya, jadi dia kena karmanya sendiri katanya. Tapi aku sih nggak mau berkomentar banyak, cuma inget-ingetnya nasi info aku yun. Saya cari tahu dulu kebenarannya bahwa dia tuh udah punya istri apa belum, orang dia aja kena kawin sendiri. Eh, saya nggak tahu orang, aku cuma lucu-lucuan gitu kan. Aku cuma lucu-lucuan. Ya kalau memang iya benar dia tertipu ya aku turut prihatin. Dan mudah-mudahan nggak sampai terulang yang kedua kali lagi. Tapi kalau emang dia tertipu karena karmanya sendiri, ya aku memberi saran agar jangan menyakiti hati istri ya atau keluarga Anda. Berarti karma dan menyia-nyiakan keluarga Anda, anak istri Anda untuk mendapatkan seorang nenek-nenek bercadar. Cadaran dia. Nenek sama nih. Tapi kan untuk nenek-nenek terbuka ya. Jadi itu tuh si Yusuf itu kayak membeli kucing dalam karung. Dikiranya kucing Persia atau kucing Angora, ternyata kucing bulukan. Mulanya video call ya. Enggak, dia video call pakai cadar. Oh, video call perlu pakai cadar. Dia kirim foto yang berjilbab, bagus, cantik. Iya. Eh, sekali ini pas video call dia pakai cadar. Dan ya namanya pacaran lah, mesti cadar-cadaran, jangan kan bebekan-bekan, bebuka-bukaan lah ya. Dari buka-bukaan kan enggak baik loh. Dia enggak mau melap cadar-cadaran. Eh, pas
ketemu ternyata kucing dalam karung. Jadi ini lengki. Sekarang kalau kita kayak gitu ya, ngomong jerek kayak gitu nanti kan enggak semua TKW seperti itu, tapi pada kenyataannya kayak gitu maksudnya. Ya memang enggak semua Yun ya, enggak semua TKW kayak gitu, tapi kok diralae sing muncul berita viralnya itu selalu TKW yang seperti itu. Gitu. Jadi mohon maaf ya untuk para TKW-TKW karena tersinggung. Kakak saya juga TKW, jadi saya juga bilang enggak semua TKW, tapi kalau saya bilang kayak gini ada tersinggung ya mohon maaf aja. Karena saya tidak termasuk untuk menyinggung Anda-Anda gitu ya. Terus masalah cadar itu sih hak masing-masing. Cuma maksudnya kayak gitulah. Rasa cah, cadar-cadaran lah. Cadar itu kalau emang kita udah mau berhijrah itu harus terima kritikan, dia berdoa saja. Ini terima kritikan marah, menghujat, ini tuh segala macam. Jadi ya. Mendoan guys, lupakan cadaran lagi, mending aja. Mendoan dibuka enak. Cadaran. Nanti saya kere. Ceker apa kaya? Apa kerang ya? Kerang hari ini apa kaya? Oh kerang hijau, not ready. Dan ternyata kerang hijau sekarang lagi nggak ada. Cekernya juga lagi nggak bikin, nggak tahu dia bikinnya dari apa cekernya. Terus ya intinya kayak gitulah buat saya nggak ini mudah-mudahan nggak ada masuk yang lain di dunia maya ataupun di dunia nyata ya, mudah-mudahan cukup satu masuk aja. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih, tetap positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.